Juicy gila. ISAACOSMAN TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel ISAACOSMAN TV. Bila macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba sepotong dua buah-buah eksotik. Kanan sekali ni adalah buah peach putih Jepun. Dekat atas ni adalah kyoho anggur. Anggur kyoho mangga Jepun Miyazaki. Ini mahal gila seketul ni, dekat 100 lebih. Atas ni dua ni adalah buah abiu. Yang ni buah kiwi kuning. Yang kecil-kecil kuning ni buah apricot. Bawah sekali ni merah-merah tu adalah buah cherry plum. Ini red pear. Tak pernah tengok kan? Atas ni ada passion fruit daripada Jepun. Dekat sini ada yang warna kuning ni yellow pitaya. Dan kiri sekali warna orange kemerah-merah ni adalah buah GAC FRUIT. Ada duri tau. Perut aku lapar gila, tak sabar nak cuba buah-buah eksotik unik ni. So jom, jom tengok aku makan. Appetizer, kita makan kiwi kuning dulu. Masam gila. Tak berapa kuning sangat. Isi dalam dia manis, kulit dia tu yang masam. Dan seterusnya buah apricot tapi kecil macam ni. Apricot selalu kita makan kering kan? Ini fresh. Kulit dia macam buah apa? Dia macam ada bulu-bulu halus macam tu. Juicy gila. Pada seterusnya, buah peach putih dari Jepun. Besar gila ni. Dan luar dia juga, dia macam ada bulu-bulu halus tu. Oh, sedap gila. Berair. Kulit dia lembut dia tengok. Okey, seterusnya adalah buah abiu. Aku tak pernah cuba. Aku tak pernah dengar pun sebelum ni. Dibadik buah ciku rasanya. Memang nampak macam buah ciku. Memang macam buah ciku. Bismillah. Oi. Dia punya texture tu macam agak-agak. Serius, macam agak-agak. Dia tak macam ciku. Ciku tu kita boleh rasa serat. Ni dia macam agak-agak. Rupa dia pun ada nampak macam agak-agak sikit kan. Macam look sinar. Wah, sedap. Rasa lemak. Lekit-lekit sikit lah sebab getah tu. Tapi okey je, tak siapa pun.
Ialah seterusnya buah passion fruit dari Jepun ni nampak daripada luaran ni nampak dan nampak sedap. Kulit dia pun elok je kering. Masam woi. Masam gila. Agaknya passion fruit seluruh dunia memang masam agaknya eh. Masam. Dan seterusnya cherry plum dari US. Dia macam plum biasa dia, cuma dia mungkin warna dia macam cherry. Manis, rasa macam cherry ya. Sekejap, manis gila ni. Ni masam sikit. Manis. Kyoho grape anggur Kyoho. Kyoho ni biasanya nama tempat dekat Jepun di mana anggur ni dibuat. Manis masam macam air kodil anggur. Juicy. Memang seedless. Sedap lagi anggur yang warna hijau Jepun tu, yang mahal tu. Itu lagi sedap lah. Tapi rasa dia unik lah. Selanjutnya adalah buah pe merah. Aku tak pernah cuba. First time aku nampak. Lepas tu memang auto beli. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kurang dengan buah lai warna kuning kita beli kat pasar malam tu. Mungkin manis sikit lah, yang ni manis sikit lah. Ada satu aroma yang istimewa, bau yang sedap. Dragon fruit warna kuning ni dulu aku pernah cuba dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, memang manis betul. Ini buah made in Ecuador tau. Tanam ni dekat Malaysia dah ada dah orang tanam, tapi tak tahulah rasa dia sama ke tak. Manis gila. Ya Allah, sedap lah. Okey, baiklah. Seterusnya aku rasa ramai orang tertunggu-tunggu. Buah ni nama dia buah GAC, GAC ataupun GAC fruit dalam bahasa Inggeris. Duri ni memang tajam. Okey. Oh.
Dia punya isi dia merah berdarah. Eh, macam lagu merah berdarah. Aku tak tahu rasa apa. Bau tak ada bau apa pelik. Bismillahirrahmanirrahim. Bilik lah. Okay. Betik. Rasa dia bagi aku memang ada rasa betik. Isi dalam ni, lembut ni, boleh dimakan. Sekejap eh. Nampak tu, dia punya isi yang warna kuning ni. Hey. Rasa macam peria. Oh, ini adik-beradik buah peria. Dan yang akhir sekali adalah buah mangga Miyazaki. Kenapa nama Miyazaki? Nama tempat mangga ni dicipta dekat Jepun. Bau dia memang wangi le. Of course, buah ni diorang cakap sangat-sangat mahal sebab sangat-sangat manis, sedap, berkualiti. Sama sekali korang boleh tengok memang juicy habis. Ya Allah. Oh. Eh, kejap. Rasa dia memang ada iras-iras harum manis. Harum manis. Oh, juicy, mertinitik jus dia. Bila kau makan pun, kau telan tu pun, dekat hidung kau dapat rasa dia punya aroma dia. Nak tahu tak apa lagi special buah Miyazaki punya mango ni? Kulit dia boleh makan, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Kulit dia memang boleh makan. Lembut. Unbelievable. Manis. Alhamdulillah. Okay, geng, aku rasa cukuplah untuk setakat ni. Hari ni betul-betul diet. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Yang mana belum subscribe, make sure korang subscribe channel korang, support channel ISAACOSMAN TV. Itu sahaja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.